Berikut ini kita lihat proses pemasangan piston ya. Untuk memasang piston jangan lupa mengatur posisi ring kompresinya ya. Antara ring 1, ring 2 dan ring 3 celahnya itu membentuk sudut 120 derajat. Jadi kalau bisa posisi ring yang pertama ini terlihat ya, ini harus menjauhi dari semprotan nozzle. Ini kalau kita lihat semprotan nozzle-nya di arah sini ya, jadi gap-nya atau celahnya menjauhi dari semprotan nozzle di sini. Kemudian yang kedua, lawannya dari yang ring satu ya, yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga terserah ya. Yang ketiga ini diletakkan sini, tapi jangan sampai yang ketiga posisinya berada di area kerja piston ya. Ini. Kemudian kita pasangkan toolnya.